Perkenankan kami dari One Stop Logistik yang beralamat di Amplas Trade Center. Dalam hal ini kami ikut andil untuk pendistribusian dengan pengiriman gratis karena kami rasa kami dikasih kesempatan sama Badan Wakaf Al-Quran untuk ikut mensukseskan pendistribusian ini. Alhamdulillah 20 ribu Al-Quran yang bagian dari 40 ribu yang sudah kita bagi sudah sampai di Medan, dan hari ini kita bongkar muat dari truk yang di Jakarta. Insya Allah untuk distribusi di Medan ini, di Sumatera Utara akan dibantu full oleh teman-teman One Stop Logistik. Kami ucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan, dan tak lupa doa kami mudah-mudahan ini jadi pahala mengalir untuk para wakif sekalian. PWA berada di Medan Sumatera Utara dalam rangka mendistribusikan proyek wakaf Al-Quran untuk Provinsi Sumatera Utara dan Nangro Aceh Darussalam. Jumlah Al-Quran wakaf yang didistribusikan di Sumatera Utara berjumlah 40 ribu Al-Quran dan di Aceh 20 ribu Al-Quran. Berdasarkan pengalaman kami mendistribusikan Al-Quran di Sumatera Utara dan Nangro Aceh Darussalam, maka di tahun 2022 ini BWA merencanakan proyek untuk Provinsi Sumatera Utara sebanyak 100 ribu Al-Quran dan Provinsi Nangro Aceh Darussalam sebanyak 100 ribu Al-Quran. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mulai mendistribusikan Al-Quran ke wilayah Aceh, dan seperti lihat di belakang saya, ini tim saya lagi persiapan untuk membuat spanduk di mobil dan untuk memuat Al-Quran ke dalam mobil. Alhamdulillah atas izin Allah kami mengadakan unit truk baru, dan alhamdulillah juga untuk pengangkatan barang pertama di dalam truk itu adalah Al-Quran. Subhanallah. Saya selaku Kabintal Jarahdam Kodam Iskandar Muda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Wakaf Al-Quran yang telah memberikan bantuan Al-Quran kepada Kodam Iskandar Muda. Semoga dengan bantuan ini dapat bermanfaat bagi umat Islam, khususnya anggota Kodam Iskandar Muda. Doakan untuk 2022 dapat diwujudkan bantuan 100 ribu Al-Quran. Jadi beginilah kondisinya Al-Quran yang ada di salah satu balai pengajian di Kampung Cepu, Panunggalan, Subulussalam, Aceh. Saya senang sekali karena saya mendapatkan Al-Quran untuk menghafal. Penyebaran Al-Quran atau sejuta Al-Quran khususnya untuk Provinsi Aceh, kami mengucapkan terima kasih banyak dan memberi dukungan agar kedepannya hal ini bisa ditingkatkan lagi.